Muncul petisi Susrini dikasih iPhone 14 biar HD teksi bos ayah cipung Raffi Ahmad. Dikutip dari suarasemarang.com, muncul petisi agar Susrini diberikan iPhone 14 oleh ayah cipung yakni Raffi Ahmad. Susrini adalah pengasuh Rayang Sa atau cipung yang merupakan anak kedua dari pasangan Raffi dan Nagita. Petisi Susrini diberikan iPhone 14 ini gara-gara gambar yang diambil untuk cipung tidak bisa maksimal dan harus ditingkatkan kualitas HD-nya. Dalam unggahan di Instagram @rini_perdianti memperlihatkan Susrini sedang bermain bersama cipung. Mengenakan kaos berwarna kuning, senyum cipung sudah membuat hati para fansnya meleleh. Senyum yang diunggah Susrini itu juga yang membuat mood booster para fansnya. Dalam video itu, Rayansa bermain dengan beberapa gaya, di antaranya mainan bibir sehingga berbunyi hingga latihan berdiri dengan gaya tertungkap. Masya Allah, tabarakallah, selalu ada tingkah yang tak terduga. Rayansa, aku lagi ngapalin olahraga yang kemarin sama, oh iya, teman baru aku lagi, Susrini. Iya, emang Rayansa selalu menghibur deh, tulis akun @rini_perdianti. Oi adalah boneka kecil yang menjadi mainan serta teman baru cipung. Sebelumnya ia juga memiliki dinosaurus yang ukurannya lebih besar dari Oi. Namun ada salah satu fans yang menuliskan petisi agar gambar-gambar yang diunggah Susrini bisa jauh lebih baik. Tolong kasih Susrini iPhone 14 biar HD-nya bagus, tulis akun @kfmkorea. Mengetahui hal itu, banyak warganet yang ikut nimbrung memberikan pendapatnya. Namun ada juga yang berpendapat jika Susrini itu bingung pakai fasilitas handphone iPhone. Kalau Susrini mau udah dari kemarin dikasih, tapi beliau masih bingung cara makainya, tulis akun @muzar. Entah mana yang benar, namun para fans cipung rupanya menginginkan video-video yang diunggah Susrini lebih berkualitas tinggi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Aldin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.